Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita mau ganti apa ini namanya? Astagfirullahaladzim. Mounting transmisi kijang kapsul. Kijang kapsul itu sedang melakukan bongkar sebelum diganti. Ini dia penggantinya, ini ori Toyota, ori yang murah banyak, yang KW banyak, tapi usahakan belilah yang ori. Sedang berjuang, nanti kita pasang guys. Jangan lupa guys di like, di subscribe ya. Kita melakukan pelepasan baut yang atas ini, dua baut 14, dua ekor, mana itu? Satu, nah dapat. Dapat dua. Ini ada empat biji, terus bawah sini. Ini yang bawah tadi udah dibuka. Ini bawah sini tuh baut 12. Nah, kurang ke atas sambil dibantu didongkrak. Yang menonjol, oke guys, ini tangan satu susah, pokoknya didongkrak ke atas ya. Kita copot dulu. Nah, ini dia udah copot. Ini perbedaannya tuh. Ini yang udah rusak. Yang baru. Nah. Oke, lanjut pasang lagi. Jangan lupa posisinya. Nah guys, untuk posisinya, kalau yang ini yang bawahnya ada tanda panahnya, ini ke depan. Kalau ini yang baru nggak ada, posisinya seperti ini. Ini yang ngadep ke depan, ini ke belakang. Nah, yang ada colokannya ini ke belakang. Guys, mounting transmisinya udah terpasang. Aduh, lumayan. Tuh. Udah jadi lebih tinggi. Mantap. Oke guys, jangan lupa like, subscribe ya guys. Biar semangat bikin videonya. Udah, bye-bye. Assalamualaikum.